Baiki lampu LED. Oke. Pertama kita coba dulu lampunya. Dicokan yang rusak. Nah, lampu tidak hidup. Oke, sekarang kita untuk bongkar. Kita bongkar. Sekarang kita buka penutup lampu LED-nya dengan menggunakan solder dengan dipanasi. Kemudian kita buka dengan menggunakan obeng. Oke. Lemnya terbuka. Kemudian buka baut. Kita potong kabelnya terlebih dahulu. Lalu kita periksa, kita buka kepala lampunya. Terus kita lakukan penyolderan. Masalahnya itu terdapat rangkaian ataupun solderannya retak pada papan PCB. Oke, sekarang kita akan lakukan pengetesan. Sekarang kita coba dulu dengan menggunakan kabel untuk mengetes. Oke, kita tes. Kita tes dulu dengan menggunakan stop kontak. Kita cocokkan. Oke, lampu menyala. Sekarang kita akan rakit kembali lampunya. Pengecekan lampunya. Oke, lampu menyala, kemudian kita matikan kembali. Kita akan melakukan perakitan. Nah, rakit kembali. Nah, masukkan kabelnya kembali. Kita buka kembali. Oke, kita rakit. Masukkan seperti semula. Masukkan kepala fittingnya. Sudah ada yang
pasar kepalanya. Oke, kita pasang. Masukkan, sekarang kita akan mengetes lampunya sudah selesai dirakit dengan fitting. Kita akan coba lampu LED yang telah diperbaiki dengan fitting. Ini lampu LED hidup kembali.